Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini acara silaturahmi ya, agak berbeda dari konsep sebelumnya, dari konten-konten yang sebelumnya. Hari ini saya bersilaturahmi ke kandangnya Kang Tatang yang pernah beli di saya 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu saya melihat perkembangannya di sini gitu kan. Pahit manis dari yang dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu apa? Kita tanyakan langsung ke Kang Tatang. Kenapa saya bikin konten ini? Saya harap bagi para pemula jangan patah semangat apapun yang terjadi. Kalau memang kita ada niat bersungguh-sungguh, jangan pernah menyerah. Ya. Oke, kita langsung aja. Kita akan kenal sumbernya ya. Assalamualaikum Kang Tatang, sehat? Waalaikumsalam, sehat-sehat. Ya, ini Kang Tatang. Ini kan Kang Tatang dulu waktu pertama kali mengenal domba Garut itu beli, apakah sebelum beli ke saya udah pernah beli ke yang lain atau gimana? Pertama saya suka domba Garut, saya lihat-lihat dulu di Facebook ya, lihat-lihat dulu di Facebook, ternyata ketemu Bibi Lintik. Ya, saya klik Bibi Lintik, terus saya lihat-lihat domba-dombanya, langsung saya ke kandang Kang Asep Bibi Lintik. Saya awal pertama saya beli dua ekor petet hitam. Yang dua ekor selama setahun saya pelihara itu hilang. Kan terus saya beli lagi, masih di Kang Asep Bibi Lintik. Beli 4 ekor ya? 4 ekor. Alhamdulillah. Itu apa ya? Ada kalau ini ada profit ya. Ya di situ. Waktu itu masih di bawah 2 jutaan, masih di bawah 2 jutaan, masih harga 8,5. Jadi kesimpulannya dari sini memang apa ya? Godaan atau misalkan kendala ternak itu satu ya, kalau enggak mati ya hilang, ada yang nyuri ya, tergantung daerah. Dan itu juga apa ya, jangan dari situ jangan patah semangat. Nih Kang Tatang sendiri mengalami, coba beli hasil nabung 2 ekor waktu itu langsung hilang dua-duanya. Ini dari saya udah 1 tahun dipelihara hilang. Tapi beliau enggak patah semangat. Enggak patah semangat, malah nambah. Beli lagi empat. Iya, malah nambah beli empat ya kan. Nah, dari situ berarti kalau kita itu menganggap musibah, berarti udah ya, tidak ada semangat lagi ya. Tapi kalau kita itu menganggapnya ujian, kita malah tambah semangat. Gua buktiin, gua bisa. Gitu kan, ternyata Kang Tatang ini bisa buktiin seperti itu. Nah, Kang Tatang ini yang dipakai pakannya itu apakah ada pakan tambahan atau enggak? Enggak ada. Yang dipakai rumput hijauan. Rumput hijauan ya? Alami. Murni ya? Murni. Pakan murni ya? Liar lah. Itu ada perbedaan enggak pertumbuhannya antara sama pakan tambahan sama murni? Perbedaan sih ada. Ada ya? Sangat ada ya. Iya. Tapi kalau pakai ayam konsentrat apa 4 tahun itu kayaknya lebih cepat pertumbuhannya. Ya. Tapi kalau pakai rumput alami agak telat lah. Tuh. Ini Kang Tatang sekarang, kemarin itu kan dari 4 ekor. Ya. Sekarang total ada berapa ekor? Ada 20 ekor. 20 ekor. Sama yang kecil-kecil ya. 4 ekor ditambah 20 ekor ya. Jadi 20 ekor ya, berarti 20 ekor. Sekitar berapa persen ya? Berapa kali lipat tuh? Ya kan? Selama 3 tahun. Itu pun udah dijual sebagian. Kalau misalkan gak dijual, ada sekitar 30-an, ada lebih. Tuh, lebih 30 ekor. Jadi, sebenarnya kalau serius, ternak itu memang menguntungkan. Ya. Asal kita sabar, apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan serius, pasti ada hasil. Ya. Cuma, tetap pasti ada godaan. Ada, tetap. Godaannya apa? Godaan. Yang paling berat? Yang paling berat, males lah. Musim hujan ya? Iya, musim hujan cari rumput, musim hujan. Soalnya tuh bisa nganjuk di warung. Jemput mau di warung. Ketekuk ngarit, domamat ngarit.